Segala puji Tuhan, hari ini saya dari Pulau Bangka. Hati yang bergembira, hati yang penuh dengan syukur. Itulah yang seharusnya memenuhi hati kita supaya kita sehat, supaya kita kuat. Saudara-saudara yang kekasih, kita bangga punya Yesus yang baik. Tuhan yang tidak sekedar menjadi juru selamat dalam hidup kita, tetapi Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap percaya, menaruh iman, pengharapan kita kepada Dia. Saya tahu di tengah-tengah masa-masa sekarang, kesulitan, ketakutan akibat masa pandemi, virus corona, dan kesulitan ekonomi, kita menjadi takut dan khawatir. Tetapi Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkan segalanya bagi kita. Tuhan gak mau kita khawatir, karena kita punya pengharapan, Dia tidak pernah berdusta. Tuhan akan menghiasi hidup kita seindah alam ini. Maka lebih indah dari alam yang saudara perhatikan di pulau ini. Saya rindu saudara mengalami anugerah Tuhan. Saya rindu saudara mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Dan olehnya saudara yang kekasih, dimanapun kita berada, apa yang harus kita lakukan? Mari tetap bangun relasi dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan, hidup dengan firman Tuhan, dan terus bergerak mewartakan kabar baik. Saya percaya Tuhan yang baik akan memberkati kita. Shalom.